teman-teman. So, di video kita kali ini, kalian bisa lihat setup gua dan gua udah di mana nih ya, udah di pintu masuk untuk challenge pertama. Gua belum dapat fire orb. Jadi, gua mau cari nih sekarang kita akan coba untuk challenge pertama duo, teman-teman ya. Kita pakai strategi meta ya, Wan ya. Gimana si Mochan akan farming secepat mungkin sampai dapat meta. Gua akan defense try hard mungkin kalau bisa ya, untuk coba untuk sampai ke, biasa sih meta tuh di wave 11-12 sih udah bisa dapat ya. Semoga aja kita bisa, teman-teman ya. Ntar si Mochan tetap akan bantuin gua kok untuk defense juga. By the way, kalau kalian mau challenge pertama, gua saran kalian Rengoku-nya paling enggak mentok level 80, karena ini gua mesti naikin dulu 80 baru gue berani untuk challenge pertama duo kayak gini yang benar-benar kita serius ya. Sebenarnya juga main serius sih, cuman ya pokoknya kemarin aja pas live aja kita coba gagal cuy, karena Rengoku gue masih levelnya kecil ya. Sekarang udah mentok dan gue mayoritas sudah 80 semua sih yang gue bawa ya. Enggak, ini get cuma buat bantuin doang teman-teman. Jotaro itu penting banget. Jotaro gue bawa walaupun level 1 nggak apa-apa, buat time stop doang sih gue pakainya. Lalu si Mochan juga dia bawa Jotaro juga, jadi udah aman. Lalu gue bawa BB6 juga bisa penting bisa enggak. Gue lihat di YouTube ada yang enggak pakai, ada yang pakai, itu terserah kalian sih. Kalau kalian punya lebih baik pakai sih kalau menurut gue ya. Bulma paling penting, kita harus bisa untuk farming one. Kita harus wajib bisa seefektif mungkin nge-defense sambil gue farming Bulma. Nah, itu yang penting sih sebenarnya sih. So, ya, yeah, let's go. Kita langsung lihat teman-teman ya. Let's go. A few moments later. Meta. Bisa, gue taro di... Selamat coy, aduh gak bisa coy, masih ada bosnya anjir, ini bosnya tebal banget. Anjir, oh telat banget gue. Meta fast one. Gak bisa, aduh, udah pencet lagi tidur. Yang ini gue jadi nih, soalnya di belakang ada mengerikan. Ini cukup. No! Goblok! Kalau kalian tahu nih gue ngerekam dari sore sampai malam guys. Gua selangin pakai live stream dulu. Kok tembus sih? How? I don't know, man. How? What? Nge-lag, Pak. Sumpah gua enggak bohong. Ini masih ada cloner. No. Nge-lag, Pak. No, nge-lagnya bener-bener pingin. DC gua. Oke. Entah udah keberapa kalinya ini. Gua udah 100 kali, guys. Udah banyak banget ya, gue gagal mulu. Kalau kalian nanya, Bang Mochan record ini? Enggak, gue cukup angkel aja. Banyak banget guys, oke. Wave pertama, ya. Ini gue capek banget ngejelasinnya, sumpah Wan. Gue setiap kali ngerekaman guys, gue ngejelasin, sumpah. Jadi kalian taro di awal-awal ya, pokoknya intinya kalian taro Rengoku. Level mentok, harus level mentok ya. Kalau gue sih, itu saran dari gue, harus level mentok. Kalau nggak mentok, rada susah. Kalian kill, tujuannya apa? Bang, kenapa tuh di sini? Tujuannya untuk ngebunuh si bosnya, teman-teman. Bos yang tangan. Karena yang tangan itu bisa bikin apa? Bikin nge-sleep ya. Bikin tidur. Kalau kalian tahu di animenya yang di Mugen Train, itu dia kan ada Lower Moon yang apa tuh? Yang tangan pakai tangan doang ya. Yang bisa bikin tidur, gitu kan? Nah, itu sama lah pokoknya, intinya kalian mesti bunuh. Nah, tuh tidur kan? Bulma gua bobo tuh, ada tanda kayak gitu, artinya apa? Tidur. Tidur guys, jadi kalian mesti bunuh awal-awal. Udah gitu sih, ini gue akan sebisa mungkin tidak gue edit teman-teman, biar kalian bisa tahu kayak gimana caranya ya. Kalau berhasil, oke. Pemelis, please. Udah berapa kali gue, 4 kali, 5 kali ada kalian mau canding. Gagal mulu, sumpah. Bener-bener, gak segampang itu guys emang guys. Sumpah, gak segampang itu. Oke, ini masih bisa sih gue naikin, mampus tuh. Oke, sip. Ngasih duit, mantap. Mantap gaming, ngasih duit langsung aja kita taro. Taro aja langsung teman-teman di sini. Abis kalian taro depan, taro belakang cuy. Kalau gue kayak gitu ya. Tapi arahnya bukan yang di sini ya. Arahnya yang di sini. Kenapa? Karena dia harus nembak lurus ke bawah itu teman-teman ya. Makanya ini gue akan nungguin sampai dia nih empat-empatnya ada dalam satu garis lurus baru gue taro. Jangan kalian langsung taro, jangan nafsu. Kalau kalian taro di sini, ntar dia nyerang duluan yang depan doang yang kena, yang tiga-tiganya nggak kena. Karena lihat tuh ada jaraknya kan? Dia ada jaraknya teman-teman. Jadi kalian taro pas mereka udah nyampe tiga-tiganya dalam satu garis baru taruh. Kayak gini nih ya, kayak gini nih. Jangan nafsu lah, pokoknya intinya jangan nafsu lah. 1, 2, 3, 4. Nah, baru langsung bakar gini. Langsung kena semua. Oke, okay, upgrade depan. Karena bosnya makin lama makin sakit. By the way, ini udah bikin les kan ya? Harus dibikin les teman-teman depan ya. Kalau misalkan dia udah circle EOI nanti, baru kalian bisa jadiin strongest.
Tapi untuk sekarang, nah, jadiin ke last dulu aja. Oke, okay, depan udah diupdate. Di belakang nih anjir, harus gua belakang. Yang perlu diupdate tuh yang belakang yang mana bener sebenarnya. Iya, yang belakang. Soalnya dari tadi kita gagal yang di belakang anjir. Tapi tenang-tenang. Di wave berapa sih tadi yang ada satu yang ngeselin tuh, yang 1000 ngeselin? 9 ya? 8, berarti gua taruh dari 8 ya. Lu fokus 8 nya nanti wave 8. Iya, taruh dari 8, oke, sip. Nah ini nih, ikut aku nih kayak gini temen-temen. Ya kan? Yang karena cuma satu kan tadi kan? Nah, untungnya dia decelerate. Makin lama makin lemot. Kalau dia yang 1000, nah itu gak bisa itu. Gak bisa diapain lagi udah kalau ada yang 1000. Soalnya ntar biasa di wave 8, 8 sampai 9 tuh dia ada satu unit yang kecil damage, apa darah itu cuma 1000 gitu loh, tapi ngeselin gitu, lari kenceng anjir. Mana gitu di sini kita enggak bisa pakai BB awal-awal gitu kan. Karena duitnya emang enggak ada juga sih. Oke, gua akan upgrade Bulma dulu deh. Karena ini masih bisa ya. Sampai ada yang 4000, biasa ada yang decelerate darahnya 4000, nah itu kita baru upgrade yang belakang, teman-teman. Belum masih 1000 semua kan? Oke, gua upgrade Bulma dulu. Sip, baru abis itu gua harus upgrade depan, coy. Harus depannya ada, aduh, powerful 2 cowok, ada powerful 2 cowok. Damn man, bisa nih. Bos nih, bos. Serang bos. Nah, oke, bos mati. Sip, gue akan upgrade Rengoku yang di sini karena ada yang powerful 2 ternyata ya. Ada yang powerful 2, nah ini, aduh gue salah lagi tuh sebenarnya tuh. Harusnya ada powerful 2 di wave 5 berarti teman-teman ya. Oke, sip. Bisa, tenang, tetap bisa. Biarin Mochan harus fokusin ini karena kita ya sekali lagi kita pakai meta teman-teman ya, strategi kita strategi meta, jadi kita harus harus farmingin Bulma awal-awal. Oke, okay? Depan belakang tuh urusin tuh ya. Tuh udah gua upgrade 3 kali tuh, harus gua taruh satu lagi sih yang belakang, yang depan kalian taruh satu lagi di sini nih. Kalau gua taruh lagi deh di sini untuk ngamanin ya, untuk yang 1000 nih kadang-kadang ada yang 1000 lari gitu, kenceng banget dah. Itu mesti dihajar dari awal, guys. Kalau kayak gini aman sih ini harusnya. Oke, gua upgrade yang depan dulu teman-teman karena agak susah kalau enggak di-upgrade yang depan nih ya. Dia 1000 kan murah. Oke, upgrade dulu, sip. Udah upgrade. Oke, sip. Kalau gitu gua akan naikin Bulma sekarang. Mana yang powerful 2? Nah, itu dia tuh powerful 2 tuh masih lama ya. Oke, yang powerful 2 masih lama. Enggak, no. Masih aman banget kok. Ini cuma 1000 kan masih aman banget karena di sini gue taro Rengoku juga, jadi aman wan, tenang wan. Alright. Ini Rengoku akan gue naikin dulu. Rengoku apa? Bulma. Gue butuh buat taro BB nanti. Soalnya ini unit yang gue bawa lumayan mahal, guys. Terutama si Gilgamesh, ntar di akhir-akhir kalian pasti perlu pakai Gilgamesh anjir, makanya mahal banget. Gue butuh Bulma banget sih. Oke, cepat 3000, Pak. Cepat 3000. Aduh, mati enggak nih 2000? Mati, guys. Ini 4000 nih. Mati sih. Dia 700 sih harusnya. Suk. Tapi decelerate kok, tenang. Nah ini nih yang 1000 tadi nih, mati nih kan. Nah, pin ya. lewat. Enggak. Enggak. Kebakar. Kebakar, tenang. Tenang gaming. Yang depan harus jangan lupa di-update teman-teman. Yang depan bosnya makin lama makin tebal gamingnya. Kebakar sih. Dajul. Mati sih. Masih mati sih yang depan. Oke, depan tiba-tiba 4 aja kali ya. 200-an. Depan 4 aja kali ya. Apa berapa nih? Aman gak di belakang, Wan? Aman. Aman ya. Oke, gue upgrade dulu yang depan. Oke, sip. Udah gue tinggal depan. 4 doang yang belakang sekarang ya. Gue akan fokus ke belakang sama yang di sini teman-teman nih karena gue butuh bantuan juga sih. Gue upgrade sekali supaya dia. Wah, ada nih. Gue dari Ngoku nih. Gak usah. Fokusnya itu dulu, dikit lagi jadi loh. Dikit lagi jadi Bulma. Wave 13 langsung keluarin meta, guys. Itu goal gue ya. Gue pengen langsung keluarin meta. Iya, 13. Nah, harus langsung keluarin meta, coy. Fokus nih belakang nih, gila. Bisa, 700, tenang. Gua upgrade deh. Ayo cepat, 500. Nah, gua upgrade. 1100, damage-nya sakit banget, cuk. Sakit banget, gila. Kok gak kena sih yang ini 200? Oh, gak apa, cuma dikit kan. Oke, gak kena, mati. Nice. AOE. Nice, udah ada AOE teman-teman, sip. Aman. Udah ada AOE, aman ya. Udah aman. Nah, ini udah lewat, guys. Tadi kita gagal ya. Tadi kita gagal bener-bener, sumpah. Wah, ini bener-bener ngeselin ya. Udah kayak gini udah harusnya udah aman sih. Tinggal kita tunggu meta ya teman-teman. Meta pasti jadi, tenang aja. Aduh, bener gue harus upgrade yang di sini, coy. Karena iya, bos, depan lu, Pak. Iya, bos. tenang. Enggak, tadi kan lu kan agak lama karena lu ngebantuin kan. Kalau sekarang enggak, udah circle AOE, Pak. Tenang, Pak. Oke. Okay. Yang depan udah circle AOE. Bikin ke strongest deh. Tidur ya, ini tuh nah, tidur. Tidur kan semua? Yap. Karena masih ada bosnya nih, teman-teman.
bosnya mati kita baru langsung bisa ya. Oke sip, bosnya udah mati. Aman, bosnya mati. Sip 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 sip. Bakar keluar cloner, oke. Oke, oke. Oke, gampang IG dong, IG gaming dong teman-teman. By the way ini harus diupdate ya. Diupdate biar nanti WF13-an lu jaga depan takut gua tidur. Enggak, di belakang tenang aja. Udah aman sih harusnya. Gua taruh 3 lo di belakang tuh. Lihat tuh. Rengoku gua 3 ini di belakang. Oh iya. Udah aman sih. Udah aman dah. Dikit lagi dikit. WF14 kayaknya WF14 baru WF14 dapat meta guys. Sip. WF14 meta. Kalau gitu gua akan naikin di depan sampai mentok teman-teman ya. Untuk ngeburn bosnya nih. Bosnya tebel cuy. Tuh, bosnya imagine dari berapa tuh buset. 40.000. Cepat. Waduh, cepat. Gua mesti taruh BB juga lagi. Nah, gua taruh udah 5.000 tuh udah mentok. Udah 5.000 gaming. Mati bosnya nih. Meninggal. Sakit banget tuh, guys. Oke, gua harus taruh di sini juga sih kayaknya. Gua taruh BB teman-teman ya. Gua taruh BB. Aman enggak belakang, aman? Aman kan? Aman, aman. Oke, sip. Wih, mampus bisa lu gua slow okay, lu. Oke, gua udah meta. Oke, keluarin langsung. Fast. Udah. Udah. Oh my god, meta gaming, guys. GG gak, guys? GG gak? Oke, gua fokus nih. Meta gaming. Bodo amat tidur sono ya. Gua boost langsung, tenang Wan. Ini Wan, yang ini Wan. Oh enggak ada, aman Wan, aman Wan. Okay, udah menang kita, ini guys. This is it, mes. Udah keluar meta? Easy gaming, yeay. Udah keluar meta, yeay. Udah keluar meta, yeay. Menang. Gak ada, ya udah di belakang aja udah. Belakang. Gua akan boost nanti. Gua taruh, anjing, hampir DC gua goblok. Really? Iya, yep, hampir. Anjir. Dajul sih kalau DC sih, udah lah goodbye lah. Enggak, tenang. Ini tebel banget Wan, gila. Tebel banget. Wow, selaw. Tenang, metanet guys. Jangan lupa di-update ya metanetnya. Iya, ini makanya gue masih pasang Bulma. Di-update gaming ya. Gue mau taro BB dulu. By the way, bosnya mana? Belum ya? Di depan, bosnya di depan. Gue taro ini dulu deh. Gue taro ini, soalnya mereka harusnya udah nge-slow sih. Ada yang nge-slow, ada yang enggak. Tapi tenang. Gue akan nge-slowin mereka, teman-teman. Dibikin kelas nih ya, biar bisa nge-slow. Aduh, bosnya belum bangun, Wan. Kill bosnya dulu, Wan. Bosnya belum bangun, mana-mana. Bosnya belum, iya, maksudnya unit selain Kimetsu no Yaiba belum bangun. Nah, okay. Kill bos. Tuh, bos ada lagi jaga nih. Jaga belakang. Enggak, tenang, belakang. Kalau misalnya udah ke push itu, gue mundur. Belakang tenang. Ini gue upgrade dulu sampai dia bisa AOE, teman-teman ya. Tinggal satu lagi bosnya. Kita harus menang, guys. Gue gak mau tahu, 30.000-an. 30.000, bisa kak, 30.000, bisa kak. Bisa, gua mundur nih. Bisa dong. Gue sakit banget gila. Oke, tinggal satu bosnya. Samkit game. Bos tangan sisa satu di gue. Oke. Wan, ke belakang Wan, banyak Wan. Help. Enam nih. Ini 30.000 nih. Itu buat 60.000 gila guys darahnya guys. Apaan tuh? Curang ya darahnya aja gak jelas. Ini time stop dong, bisa dong. Ini DC kah gue? Ya. Really? Gue kira time stop. Kenapa gitu? Why? Jir, lu DC juga? DC juga gue. Tinggal nge-stuck. Ya ampun. Guys, inilah bukti kenapa susah. I don't know man. Kita udah berhasil pakai meta loh. Kayaknya SR-nya tahu deh. Wah, nge-cheat pakai meta. Langsung. Apaan nih bahasa begini, guys? 1 hour later. Oke. Okay. Wave 10 sekarang. Bentar lagi aja maksudnya. Let's go. Aman kayaknya. Masih seribuan itu, seribu. Oh, ini 8.000 nih, Wan. 6.000 maksud gua, Wan. Mana? Oke, okay, ini 5.000 juga harus upgrade. Gua harus pasang lagi Bulma. I don't care, man. Harus pasang Bulma. 100. Bakar dulu yang di sini, sip. Ngebakar dulu paling enggak ngurangin sampai 4.000-an bisa enggak? Sampai di mana? Bisa ini kayaknya. Nih. Ini tebal banget 4.000 nih. Bisa enggak? Bisa. 4.000 bisa. Tadi kan udah lewat ya 4.000. Oh my god, reserving-nya. Oh my god, ping 300 coy. Gila ping-nya tiba-tiba suka gede guys kalau misalkan reserving-nya gede. 400 ping. Shoot man 4K bisa enggak tuh? Bisa. Set your health blast dah. Udah set your health blast. Udah aman. Fokus meta. Yes. Oke.
kayaknya 45 itu betul. Tinggal tungguin meta, okay, 3 meta wave jadi, bisa lah. Hah? Bisa kan 13 tuh? 13 bisa keluar meta nih, bener nih. Ini cara mainnya kayak gitu guys ya. Ini tadi kalau kita gak DC harus bisa coy. Ini gue takut DC lagi aja sumpah. Oh, DC banyak 300 loh. Dia udah mau 400 masalahnya, gue makanya takut nih. Semoga ya. Biasa dia di 400 tiba-tiba receivingnya berhenti nih Jawardo. Tuh. Jelas emang 10.000 buset apaan dah. Untung udah jadi set your heart blessnya. Belakang juga tambahin tuh pak, anjing, belakang anjing. Tiba-tiba ping gue gede sumpah. Enggak lo tambahin levelnya. Ini gue tambahin. Patah-patah. Aduh, siap-siap guys, siap-siap. Aduh, patah-patah gaming. Hey, jangan patah-patah dong. 400. Hey, saya patah-patah sih. Gak asik banget sih. Ini apaan coba 10.000? What? Wah, udah mati. Gampang itu, easy. Ya Allah, running tuh. Wah, mati. Set your heart ablaze. Udah dua tuh yang set your heart ablaze. Udah tinggal meta nih. Ntar lu langsung kalian bosnya. Gue langsung kalian ini ya Wan ya. Yes. Gue langsung taruh Enwin ya. Lu taruh sini aja nih meta nih ntar. Gue goceng lagi sumpah. Iya goceng doang easy. Kelar wave kelar dapat nih gue. Gue taruh meta mana nih? Sini kan kayak tadi. Sini aja nih. Iya okay. kita nggak boleh main belakang bener. Kayak orang tadi kita nggak boleh main belakang. Kita nggak boleh main belakang guys ya. Kita nggak boleh main di sini nih. Ini bahaya banget. Pakai banget sih. Tuh gua upgrade jadi 5.000. Mampus lu. Digebuk 5.000. Gua kasih BB ya. Meta gua udah ini. Meta udah keluar yes. Meta. I love meta. Please. Dan juga. Gua langsung di belakang. Meta akhirnya keluar juga. Richify. Richifangnya aduh 300 guys. Oke. Masih bisa sih kayaknya, masih bisa lah. Masih oke lah. Iya. Langsung kill bosnya. Yah, kok tidur, Wan? Siapa? Oh, enggak, oke. Gua kira tidur anjir belum dikeluarin. Kaget gua. Udah, gua tinggal taruh Anwin nih. Gua udah bisa, Wan. Udah siap gua. Anwinku sudah siap. Anwinku sudah siap gaming. Nih bos nih, Wan, ada bos, Wan. Mana? Ini ada bos satu di sini. Kita mati sih udah. Udah kan enggak ada bos kan? Ah, satu lagi. Oke, okay. Bosnya kita sekalian bosnya dulu. Kalau udah keluar meta, masih ada bos. Masih ada lagi. Oh my god, gua time stop dah. Oh my god. Time stop gaming. Kuma, butuh Kuma kah? Iya. Gila 18.000, cuk. Apaan nih? Oke, bos sebentar lagi mati. Gue taruh di tengah sini ya. Oke, sip. Masih ada tuh. Masih bisa bosnya. Oslo, gue mau upgrade. Gak usah time stop lah. Gue prioritinya ke strong. Sumpah gue takut ketrencet sel anjir. Oke, bosnya mati, silakan naruh Anin. Dah, Bulmanya hapus. Langsung bantuin gue taruh Rengoku. Kalau gak lu upgrade, gue taruh Anwin, let's go. Satu. Kita langsung taruh 3 guys. 2. Jangan nge-lag please demi apapun. Gue taruh Rengoku apa upgrade nih? Upgrade aja. Gue langsung 3 kali, gue boost 1 2 3, dah silakan hajar guys. Hajar gaming. Apa kalian berhasil? Gila nge-lagnya guys. My god, ping, aduh receivingnya Wan. Aduh pingku. Pingku normal. Gue cicil bosnya ya. Iya cicil bos aja. Gak apa ada time stop kok. Time stop. Mati nih bosnya sama gue. Mati bosnya sama gue. Mati bosnya sama gue. Pin lagi pin. Oke okay, lagi. Sasa Geo. Sasa Geo. Let's go. Dah bosnya udah mati loh sama gue loh. Yaudah nih bantuin belakang langsung banyak nih. The fuck nih yang belakang gila banyak banget. Help. Udah bangun belum sini? Udah bangun ya? Udah, time stop gaming. Time stop gaming. Mampus gue taruh semua lo ya. Gue time stop lo semua ya. Mainnya depan Wan kalau bisa Wan. Yes. Ajar lo semua. Please jangan DC anjing. Dadah lu lo fokus soalin aja ya.
sama ini nih. Siapa namanya? Onwin lagi boost terus. Boost terus enggak ada, boost terus. Gua harus taro. Anjing ngelek. Time's up, go. Onwin, bangun lo, goblok. Onwin, bangun anjing. Udah Onwin. Apa nih Wan, 15 ribu Wan, what the hell Wan. Wan. So, santai. Gue taruh time's up lagi belakang dah. Gak ada nih, gak bener nih. Onwin, fokus. Time's up. Mana Onwin? Time's up! Anjing! Apa sih? Onwin masih ada. Onwin mati. Oke, pasang lagi Onwin lagi. Ayo Wan, semangat Wan, ngelek-ngelek. Ih, gila mati. Sumpah ngelek-ngelek, cok. Sumpah, gue juga ngelek urusan. How? Why so lagging, man? Gue terkumah, mampus. Gue taro strongest, nyehe. Opuk, gue taro kumah. Apa nih darah 700 ribu, Wan? What the hell regenerator, Wan? Lu lihat darahnya. What? Apa sih, guys? Itu ada yang 700 ribu, anjir. Gimana? Lagi nih. Sabar, gue Shinzo dulu, udah mau habis tuh. Shinzo, lu habis kan tuh? Habis, gas. Oke, Shinzo, let's go. Mana sih 200 ribu? Let's go. Itu regenerator udah habis kayaknya lu. Udah habis. Oh, mantep, guys. Wah, menang gak kita, Wan? Akhirnya, Wan. Gak tahu. Udah amat, bosnya masih di belakang. Gak peduli. Gak ada, gue time stop. Diam, anda di situ, diam. Ya anjing, gue KTS, goblok. Udah, gak apa-apa. Wait, gue hapus tuh yang depan udah gak berguna, Rengoku. Anda tidak berguna, goodbye. Tuh, ada bosnya tuh, Paternet, si Akasa Dajul. Aduh, siapa tadi mau gunakin? Kuma. Pet Shock. Mampus lu, udah damage segitu lu, mampus. Sange, Sasekyo. What the fuck? Lu betul ini. Sasageo. Iya, akhirnya guys. Akhirnya dari oh my god. Bitches. Die man, die. Really die. This time you die. Understand? Akhirnya menang sumpah guys. 50.000 damage gua anjing. Sini lu. Literally kita nih dari malam jir sampai pagi. Hell yeah, man! Shinzo won! Sasageo! Fokus TS. Lu jual Jotaro-nya. Nah, sip, fokus TS ya. Sudah. Lu juga Sasageo. Sasageo. Udah, jual aja nih. Jual bebe, udah gak jual. Oh my god! Diam di tempat, gak ada, diam. Diam ya kamu, kamu. Aduh, udah keres sudah setengah nih guys nih ya. Lu masih bisa gak Sasageo, bisa gak? Bisa dong, Sasageo bisa dua kali, lihat tuh, gue udah dua stack coy. Gue Sasageo lagi nih. Sasageo. Yes. Anda mau bergerak lagi, gak bisa, saya diam. Diam di tempat, Anda diam, bacot. Diam. Anjing, Dajul, anjing. Satu, guys, sorry nih gue toxic, gue satu malam seriusan sama Mochan mencoba. Anjing! Goblok! Game goblok! DC mulu! Giran gak DC! Anjing! Sumahau! Akhirnya menang ini! Shinzo! Shinzo was Sasageo! Oh my god! Senang banget anjing! Goodbye, time stop semua, goodbye, Shinzo wo Sasageo, game gaming, the best, yes, satu malam kita tidak sia-sia, Wan. Gila, kita ikutin yang di YouTube worth it juga ya, satu malam tidak sia-sia.
Akhirnya. Oh guys, gue jadi gak ngantuk bangke. Sumpah gue mau tidur, gue sampai jam. Kalau kalian tahu guys, itu kita dari jam 10 malam. Gue sampai gak live, sampai jam 7 pagi. Main MHW jadi gamut gue. Tadi kita, tadi kita jam 1-an tuh berhenti karena kita udah gamut. Tadi gue kalah mulu, kenapa ya kita main MHW. Terus sekarang baru bisa lagi. Strateginya sama kayak yang tadi guys. Cuman intinya kalian di belakang dua Rengoku itu kalian mesti mentok. Udah strategi itu doang. Strategi itu doang. Sama taruh Bulma yang banyak buat cari duit. Damage gue gede juga loh pak ya. Hah? Damage gue gede juga sumpah. Gue gak klaim orang tadi gue sampai berapa puluh M lagi. Sumpah. Sumpah tuh, lihat tuh. Gue sampai 20 M lebih. Apaan? Kayak infinite guys itu, buset. Mana coba kita lihat fire op-nya. Gimana? Oh ini, boost initial spawn damage 100%. Nah, dajul nih ya. Eh dajul, ini motor di mana? Hah, taruh di mana? Taruh di sini, taruh Rengoku tuh ya. Udah ya. Rengoku saya pakai fire orb. S challenge S. Oke, okay, teman-teman S untuk yes. untuk strateginya gue akan tulis. Gue akan tulis juga nanti di komen, kalian bisa lihat aja untuk ngebantuin ya. Tapi seharusnya tadi kalian ngelihat gue mainnya harusnya udah cukup sih. Tadi gue itu strategi gue yang pertama-tama yang pas gue DC itu udah bener teman-teman, kalian bisa ikutin aja. Tapi kalian harus taruh dua Rengoku di belakang, udah itu doang. Sama yang satu fokus meta, bener-bener harus fokus meta. Fokus meta kayak sama kalau kalian itu apa sih? Apa bosnya harus bunuh dulu kalau udah wave 16 ya? Bosnya bunuh dulu semua bos yang tangan-tangan yang bikin tidur, bunuh. Baru taruh omwin. Ternyata yang bikin tidur ada juga bukan tangan-tangan ya, juga. Yang bosnya satu juga lagi kan selain tangan kan? Yang bos demon juga kan yang selain tangan ada. Demon yang lower moon ada guys. Lower moon-nya satu ada, itu kalian mesti bunuh juga. Bukan tangan doang. Jangan kan? Jangan taruh Erwin dulu. Nanti Erwin ya bakal tidur. Jangan taruh Erwin utama, jangan taruh Onwin utama karena Onwin kalian pasti tidur. Jadi kalau udah tidur apalagi di wave 16 udah enggak akan bangun. Enggak akan bangun. Jadi itu sebisa mungkin jangan taruh Onwin di belakang. Entar aduh gimana ya? Apa perlu gue bikin video lagi untuk ngejelasin nanti? Nani. Jangan lah. Oke ya, pokoknya kalian udah ngerti lah ya. Gue taruh di komen di bawah. Oke, thank you buat Mochan. Gila Mochan satu malam dia sama gue guys, sumpah. GG sih. Tapi worth it ya, dapat ya. Worth it lagi. Dapat akhirnya gaming. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Semoga kalian suka, please like. Baru kali ini gue minta like, please like. Please subscribe, subscribe ke Mochan juga. Ya, yeah, like jika kalian suka video ini. Dislike kalau gak suka. Kebangetan sih kalau ada yang suka. Subscribe jika kalian mau. Kasih jaga juga apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Siap, boy.